Amazing. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jalan-jalan ke Spice Bazaar dulu. Jom kita tengok apa ada dekat dalam Spice Bazaar. Ada dan sebagainya dekat sini. Kita ada tomato, ada cactus, ada macam-macam sayur lah. Okay, jom kita masuk ke Spice Bazaar. Mula dibuat pada tahun 1597 atas arahan isteri kepada Sultan Murad yang ketiga dan mak kepada Sultan Muhammad yang ketiga. 67 tahun sehingga 1664 baru siap. Wah, best. Macam ni, kakak-kakak ni, dia bergambar-gambar. Lepas tu okay, bersama makcik-makcik ni, dia bergambar-gambar. Okay, apa yang best kat sini, kita boleh tengok pelbagai jenis rempah ratus lah. Tu yang syok sangat, lagi-lagi yang suka masak kan. So dia ada pelbagai jenis rempah ratus yang jarang kita, yang susah kita nak dapat kat Malaysia. Ataupun dia punya quality tu different sebenarnya. So kat sini ada macam-macam, ada manisan, ada Turkish delight. Tak tahu nak cakap lah, segala jenis rempah-rempah ratus lah ada dekat sini. Dan juga barang-barang hiasan pun ada juga. Dia Spice Bazaar ni dia berbentuk L. Sini. The L shape. Okay, tempat yang kita selalu singgah dekat sini, dekat Spice Bazaar ni, kita tengok Hazar Baba. Kat sini dia ada dua kedai, satu lagi dekat sebelah depan. Kalau kita biasa tengok dekat Malaysia, kita akan nampak banyak brand-brand ni. So kita akan jumpa dia punya team founder dia sendiri dekat sini. Originally buat di sini. Bos dia orang Turki tapi boleh cakap 10 bahasa termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Information as general information, but smell this one. In Turkey, we are using this one for kinds of soups. Okay. Use it for soups. All right. Or we have seasonings. Yeah. You want to cook it very easily. This is soup directly. Just add hot water and some oil and drink natural magic like this one. This one is for fish. This one is also for fish, for both of them, for white meat. Okay, but this one, when you grill fish in a pan, something like this one, it's very good. This one, when you put fish in oven, like this. This one is smoked. There is a very unique aroma in this one. Ini adalah antara rempah ratus yang ada dijual di Spice Bazaar ni. Okay, yang paling special sebenarnya yang saya nak share ni, Ottoman Spice. Ha, ni sebenarnya untuk apa? Ini sebenarnya yang digunakan untuk perap kebab. Ha, sini kan terkenal dengan doner kan? So dia gunakan Ottoman Spice ni untuk perap kebab. Dan yang macam ni natural Maggi, hot Maggi. Kita ingat kan nak buat Maggi. Rupanya bukan. Ini sebenarnya untuk sup. Yang ni agak pedas sikit. Yang si. Ini normal sikit. Dan kalau kita nak marinate ayam, so kita boleh gunakan chicken spice ni. Ni diorang gunakan untuk macam buat barbecue. Kita ada juga smoke barbecue kat sini. Dia punya aroma, Masya Allah, sangat-sangat menyelerakan. Belum masak lagi dah sedap. Kalau masak apatah lagi kan. Okay. Kita boleh cuba beli kat sini dan boleh try dekat rumah. Masya Allah. Sekarang benda-benda yang menarik yang tadi, strawberry kering, ada mango kering, ada pisang kering, juga kita ada apple kering,
strawberry, kiwi, sampaikan and ke nenas pun ada. Kita juga tengok ada orange. Okay, apa lagi? Kita kat sini ada dua, satu sejenis buah tin. Buah tin dalam surah Al-Quran ada disebut buah tin ni was zaitun. Buah tin yang ini yang ditanam secara ladang. Yang ini adalah buah tin yang diambil daripada gunung yang tumbuh secara liar. Jilat dia. Yang ini yang apa ni, dia buat secara tradisional dan dia akan kita bawa balik dalam bekas-bekas yang cantik macam ni. Tapi memang sedap, insyaAllah. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada pelbagai jenis teh daripada bunga-bungan dan juga buah-buahan yang telah dikeringkan untuk kita jadikan teh yang saya pasti memang lazatlah rasa dia. Nanti saya akan try satu. Okey, kalau kita lihat di sini ada detox tea juga teh musim sejuk, dan saya rasa dalam banyak-banyak tea ni mungkin ini yang akan menjadi pilihan, iaitu slimming tea. Yang kat bawah ni paling mahal harga dia, 2200 lira. Antara kelebihan dia adalah yang lain-lain ni digunakan sukatan untuk satu cup, tapi untuk bunga ni satu biji ni boleh dalam 1 liter untuk kita jadikan sebagai teh minuman. Crystal menthol. Crystal menthol. Okay. This one works just at hot water. When you have headache, just dip on your fingers, make massage for 2 seconds. I'm not telling you, it's going to give you help. If it is good saffron, it's going to turn as a gold color in few seconds. Okay. This is this. Amazing. Alhamdulillah. Just each day, 2 times drink this one. I'm showing you an international article. Please read here. It's come to what? Treatment of respiratory diseases like asthma, cold. But drink this one, leave glasses. I'm telling you as a brother. Menarik dekat Spice Bazaar ni, dah lah dia punya bahan-bahan tu penuh dengan warna-warni, dan dia juga banyak dengan barang-barang yang sangat natural, contohnya macam buah tin, lemon yang dia kata orang tu dia jadi dia keringkan. So jom ikut kami ke Turki sambil membeli belah di sini, insyaAllah.